Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel saya bersama saya, Mams Rai. Hari ini saya mau makan topoki dan odeng. Tada! Wow, merah banget ya. Sepertinya enak banget. Nah, sebelum kalian menyaksikan, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian selalu bisa menyaksikan video saya selanjutnya. Kita mulai. Nah, tadaw. Lihat dulu ya. Ini topoki dan odeng, makanan khas Korea, jajanan ya. Ini cemilan-cemilan khas Korea, rasanya kenyal-kenyal. Ini yang lagi viral juga kan. Iya, ini ada mie-nya loh, bawahnya mie-nya. Dan ini odeng. Odeng itu kue ikan, rasanya ikan banget. Terbuat dari ikan juga. Nah, kalau topokinya ini, dia terbuat dari tepung beras ya. Ini jajanan favorit. Nah, ini udah, saya udah berapa kali beli. Pertama saya beli tuh ngerasa enak banget, cocok di lidah saya. Jadi susah ya. Jadi saya terus-terusan beli. Mantap banget ya. Odeng-odeng di Korea itu kadang diginiin ya. Sebenarnya saya pengen nyoba ikut-ikutan diginiin. Ikannya kerasa banget. Enak banget. Sausnya itu pas banget, tidak terlalu pedas, rasa gurih asin berasa. Saya pernah beli topoki merek lain kurang. Kalau ini tuh kenyal banget, tidak lembek. Kalau lembek kayaknya gimana ya, kurang enak. Dan odengnya juga kerasa banget ikannya, nggak lembek juga. Enak banget, dan ini juga murah banget. Seporsi itu harganya dari harga 14.000 sampai 24.000 kalau nggak salah ya.
ada yang pakai mozzarella juga, ada yang topokinya doang, ada yang topoki mie sama odeng, macam-macam. Nanti di akhir saya kasih tahu ya bungkusnya seperti apa. Sekarang kita nikmatin dulu topokinya. Odengnya enak banget. Berasa banget ikannya. Mantap. Dicampur wijen, rasanya jadi varian segitu. Ya, aku tinggal dikit. Sumpah enak banget ini. Lama-lama kerasa juga pedasnya, tapi masih aman lah. Dia kenyal banget. Udah. Yang lagi gak mau makan nasi, makan ini juga kenyang karena ini terbuat dari tepung beras. Pasti kenyang.
Waktunya habis. Dia kayak otak-otak juga ya rasanya. Kayak otak-otak dibakar. Otak-otak bakar itu rasanya sama ikan-ikannya. Tapi ini benar-benar kerasa banget. Mantap. Biasanya sih kalau di sepaket sama topokinya odengnya udah dipotong-potong. Kalau ini saya minta belinya misah odengnya sendiri. Jadi masih besar-besar. Dan sengaja saya nggak dipotong-potong, nyobain biar kayak kayak di Korea gitu. Enak banget. Ya, bukunya. Kayaknya nggak mau. Kerasa banget ikannya. Kenyal, manis-manis kalau ini. Aduh, pokoknya nggak nyesel. Kayak kalian yang mau nyobain. Nah, buat kalian yang mau nyobain, pokoknya ini tuh sausnya itu enak banget. Ya, yang suka asin, ini kerasa banget garamnya. Gurihnya, pokoknya pedesnya juga pas, nggak terlalu pedes. Tapi buat yang nggak suka pedes, pasti kerasa pedes. Tapi kalau misalnya untuk yang suka pedes, ini pas banget, enak pokoknya, mantap banget. Nah, buat kalian yang penasaran topokinya apa, nah ini pokoknya. Nggak nyesel banget beli ini. Nah, ini dia. Apa? Hongbok. Ya. Ini enak banget, sumpah. Ini yang original. Harganya 14.000 doang nih. Segini. Isinya tuh. Tteokbokki. Ada sausnya. Ada wijennya. Dia. Pokoknya rasanya top banget. Kalian yang mau nyoba, silakan kunjungi Shopee-nya, namanya Hongbok. Oke, okay? Murah meriah, enak rasanya, dijamin ketagihan. Nah, selesai video saya
kali ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian selalu bisa menyaksikan video saya selanjutnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.